Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap, ketemu lagi sama aku. Do that one dance, baby. That one dance. Video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian serum yang bagus banget untuk menghilangkan jerawat. Yap, jadi aku udah pakai serum ini selama 2 minggu dan emang hasilnya sebagus itu, guys. Jadi kalian langsung aja lihat foto aku yang before sama yang afternya. Nanti aku bakal simpan di sini. Ini yang before-nya itu kelihatan banget ada bekas jerawat, ada jerawat dan wajahku agak kusam. Terus yang ini afternya wajahku jadi kelihatan lebih cerah dan beruntus sama jerawat udah mau hilang. Dari Scarlett Whitening, jadi aku udah pakai yang ini acne serum untuk menghilangkan jerawat, dan ini juga aku punya yang Brilli Ever After serum untuk mencerahkan wajah, tapi ini aku belum pakai ya guys, karena aku nunggu wajah aku hilang dulu jerawatnya, baru nanti aku pindah ke yang mencerahkan wajah. Serum ini isinya 15 ml dan ini udah BPOM ya guys, jadi aman. Dan serum ini tidak mengandung fragrance dan no perfume. Jadi ini wanginya tuh bahan alami dari kandungan masing-masing. Nah, meskipun seperti itu tapi wanginya tidak mengganggu sama sekali. Oke, jadi aku bakal ngasih tahu ke kalian satu persatu manfaat dan kandungan yang terdapat dalam serum ini. Pertama aku bakal review dulu yang udah aku pakai ya, tentunya yang ini yang acne serum. Jadi ini dalamnya seperti ini guys, lucu banget packagingnya, dan ini menggunakan pipet kayak gini ya guys. Tuh, jadi ngambil produknya tinggal dipencet aja si atas ini. Tuh dia langsung ngambil, terus kita tinggal pencet lagi dan produknya bakal keluar. Nah, jadi si kandungan dari acne serum ini adalah tea tree water yang bisa menghilangkan jerawat dan bekas jerawat. Terus ada juga jeju centella asiatica yang bisa melembabkan wajah. Terus juga ada vitamin C yang bisa menghilangkan flakes dan bekas jerawat. Terus ada salicylic acid dan licorice extra. Sedangkan yang serum Brilli Ever After Serum ini memiliki kandungan, oh ya ini dulu packagingnya aku kasih lihat, yang pink kayak gini, sama dia menggunakan pipet. Nah, kandungan yang terdapat di serum ini ada glutation, jadi sama kayak body care-nya mengandung glutation ya, yang bisa melembabkan dan terlihat glowing wajah kita. Terus ada Vita Whitening yang bisa mencerahkan wajah. Terus ada vitamin C yang bisa menghilangkan flakes dan bekas jerawat. Terus ada niacinamide juga yang bisa menghilangkan noda hitam. Terus ada lavender water yang bisa mendetox wajah kita dan bikin wajah kita jadi halus. Oke, sekarang aku mau pakai serum yang acne serum ini. Tapi sebelumnya aku mau hapus dulu makeupnya pakai micellar water dari Garnier. Biar kalian lihat. Jadi aku udah hapus tuh makeupnya. Keangkat banget kan? Ya, nah kalau udah pakai micellar water biasanya aku pakai cuci muka, pakai face wash ya, cuci muka, terus aku pakai toner, terus lanjut moisturizer, baru aku pakai serum guys. Ini, nah kali sekarang aku mau pakai serumnya ya. Jadi ini teksturnya kayak gini guys. Aku kasih lihat dulu di tangan ya, biar kalian lebih jelas. Tuh, jadi teksturnya tuh cair kayak gini guys. Ya, tuh. Cepet juga meresepnya menurut aku. Dan ini gak terlalu lengket dan gak bikin creasing gitu di wajah. Tuh. Tuh, enak banget guys. Ini cepet banget meresepnya. Aku tuh paling gak suka serum yang kayak lengket gitu. Aku gak suka banget. Oke guys, jadi mari kita coba di wajahku. Biasanya aku pakai 1 atau 2 tetes si serum ini. Tuh, terus aku ratain. Aku pakai juga di sini. Enak banget guys, bikin segar juga sih menurut aku ini serumnya.
gitu. Jadi ini dia pas udah aku pakai. Ini enak banget pas di-apply tuh guys, licin kayak gini. Karena ini teksturnya cair ya, jadi licin gitu. Tuh. Kelihatan banget kan? Jadi kayak agak efek glowingnya gitu. Terus ini melembabkan banget guys. Aduh, pokoknya kalian harus cobain serum ini. Dan oh ya, ini harganya tuh Rp75.000 semua rangkaian dari Scarlett, mau face care-nya, mau body care-nya, ini Rp75.000. So worth it banget ini. Tuh. Ini bagus banget kan, guys? Jadi wajahku tuh kayak lebih sehat, lembab dan cerah banget. Tuh. Terus jerawat juga pada hilang, beruntus pada hilang guys tuh di jidat aku. Nah, ini udah mulai kering ya. Nanti kalau udah bekas jerawat di sini hilang, aku bakal lanjut pakai serum yang Brilli Ever After Serum ini, dan nanti bakal aku review tentunya ke kalian. Jadi stay tune di YouTube channel aku. Jadi segitu aja dulu video hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Yap, jangan lupa di like video ini dan di komen juga kasih saran aku bikin video apa lagi. Yap, jadi segitu aja dulu. See you on my next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.